Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Namo Buddhaya. Salam sehat, selamat, sejahtera untuk kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ketemu lagi dengan Simbok. Simbok berada di sebuah punden desa, makam desa, desa Panjer, masuk Pungging, Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur. Jadi memang ini adalah sebuah pemakaman desa, tetapi yang anehnya banyak sekali batu bata kuno yang menjadi pagar dan juga batu nisan. Dari berbagai bentuk bata ini dan ketebalannya memang sangat-sangat kuno bagi saya pribadi, era-era Singosari dan akhir dari era era-era Medang kuno. Jadi memang era-era Kahuripan. Nah, ini tadi itulah. Jadi memang kalau batu-batu candinya nggih memang tidak saya temukan di sini nggih, yang ada cuma batu bata kuno yang sangat tebal, lebar, yang sebagian mirip batu bata di Candi Pari, ketebalan tapi agak lebih tebal, juga batu bata yang waktu itu ada di punden Mbah Waru di daerah Balong Bendo juga ada nggih, seperti itu. Aduh maaf. Ada energi masuk. Jadi tadi Simbok sudah minta izin menembah di sini dulu, sebelum dijadikan pemakaman adalah tempat apa, era apa, kemudian energi yang paling besar powernya itu energinya siapa. Jadi memang tadi setelah menembah, yang agak anehnya bagi Simbok pribadi, maaf agak panas, yang muncul niki dapat asmo, dapat nama adalah seorang Mahapatih yang disebut Patih Narasoma atau Naratama ini tadi. Jadi beliau adalah seorang patih, juga sahabat dari seorang Raja Airlangga ini. Jadi di saat dari kisah babat, di saat Raja Airlangga dinikahkan dengan putri paman beliau ini tadi, terjadilah pemberontakan dari kerajaan Urawari. Kemudian Raden Airlangga, saat itu belum menjadi raja nggih, melarikan diri, dibantu oleh sahabat beliau yang disebut Narasoma ini tadi. Lah, seorang setelah menjadi patih dan setelah Raja Airlangga menjadi raja, diangkat Narasoma ini menjadi patih. Nah, kemudian patih ini mempunyai seorang istri. Lah, istrinya ini bernama Sri Endang Sulastri. Nah, memang kalau nama ini sudah saya dapatkan dulu di saat masih berada di Jawa Tengah nggih, berinteraksi di sana dengan nama Mbok Sri Endang Sulastri ini tadi, yang merupakan guru dari Dewi Kili Suci atau Dewi Sang Rama Wijaya ini tadi. Jadi di sini energi yang kental banget adalah energi dari Patih Narasoma ini tadi, dan juga istrinya adalah Mbok Endang Sri Endang Sulastri ini tadi. Nah, jadi Simbok dikasih gambaran bahwa ini dulu bagian dari sebuah keputren. Nah, keputren ini waktu itu gelarnya adalah, atau namanya adalah Keputren Sekar Seduri. Jadi memang lokasi ini dekat dengan disebut sumber Tiri, Twiri, yang merupakan sebuah sumber yang sangat besar, ada pohonnya juga nggih, suatu saat masih bawa plok juga nggih. Jadi memang energinya di sini sangat kental adalah energi era Airlangga. Jadi memang kalau bagi Simbok mengambil kesimpulan dari interaksi energi ini tadi, jadi memang di sini dulu wewengkon ini merupakan wilayah dari sebuah keputren di era kerajaan setelah Airlangga mendirikan sebuah kerajaan dan kota raja serta keraton. Jadi memang kebetulan ini dekat dengan sungai Kali Sadar dan Kali Berantas juga, dekat ke arah Sidoarjo juga karena perbatasan nggih. Jadi memang secara logika saya, di lokasi ini bila dibangun sebuah kaputren dekat juga dengan sebuah sumber yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, juga untuk kepentingan ritual persembahyangan dan lain sebagainya, sangat cocok. Jadi memang bagi Simbok dulu di sinilah bagian dari sebuah wilayah keputren yang disebut Keputren Sekar Seduri.
Nah, kebetulan memang di sini ada daerah juga disebut daerah Duri ya. Dan ada makam yang kemudian juga memang makam itu agak tinggi, nanti Simbok Plok juga. Yang Simbok fokus di sini, di sini memang dulu merupakan bagian dari wewengkon sebuah keputren yang sangat luas, yang ditempatkan adalah di sini adalah keluarga juga putra-putri dari Raja Airlangga ini, dari Selir ataupun dari Selir terutama nggih. Jadi memang bagian di sini energi adalah wilayah keputren untuk keluarga Raja Airlangga. Cuma itu yang bisa Simbok babarkan di tempat ini secara interaksi energi dan sebagainya. Semoga menambah wawasan pengetahuan kita tentang leluhur Nusantara agar tidak hilang di telan masa. Matur nuwun, rahayu sagung dumadi.